Pertama, kita siapkan selembar kertas segi empat, kemudian kita lipat secara diagonal dan dibuka. Kemudian kita lipat setengah bagian. Lalu kita lipat ke dalam mengikuti garis diagonal tadi. Setelah menjadi segitiga terbalik, kemudian kita lipat ke atas. Lalu ulangi lagi hingga dua kali dan membentuk segitiga kecil. Kemudian semua lipatan kertasnya dibuka. Lalu pertegas bentuk segi empat kecil yang telah terbentuk. Selanjutnya, kita lipat kertasnya dengan patokan segi empat kecil tadi, dan kita lipat hanya bagian kanannya saja. Ulangi pada bagian yang lainnya. Setelah selesai, balik kertasnya. Kemudian, satukan garis yang telah terbentuk. Nah, bagian ini bagian yang paling susah menurutku. Jadi, jika kertas ini dibalik, harus ada bentuk segi empat kecilnya. Jangan lupa dirapikan ya. Setelah selesai, lipat ke dalam dengan bentuk diagonal. Lalu ulangi pada bagian yang lainnya. Setelah selesai, kita bebaskan lipatan tadi. Nah, yang digunakan itu lipatan yang ini ya. Jadi kita pertegas lipatannya. Ulangi pada bagian yang lain. Setelah selesai, kita balik kertasnya. Kemudian kita satukan bagian ujung kertas satu dengan ujung lainnya. Lalu kita lipat garis yang terbentuk. Kemudian ulangi pada bagian yang lain. Setelah selesai, kita buka sedikit lipatannya, kemudian kita lipat setengah. Kita ikuti garis yang di tengah. Lalu lipat ke dalam. Setelah itu, lipatan yang terbentuk dikeluarkan. Dan dilipat membentuk segitiga kecil. Kemudian buka lipatannya. Dan ulangi pada bagian yang lainnya.
Setelah semuanya selesai, kita rapikan. Kemudian kita lipat keluar. Kemudian kita buka kelopak mawarnya. Jadi deh bunga mawar dari selembar kertas.